Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali kita belajar tentang matplotlib tutorial dari yang melanjutkan pelajaran apa namanya cara belajar sebelumnya teman -teman. kemarin kita itu sudah sedikit membahas ini teman-teman ya ini masih tentang grafik gitu ya kan tentang grafik ini uh, kemarin sudah sampai di sini tentang marker face marker reference gitu teman, -teman ya <coughs> So sekarang kita akan coba uh, pelajaran berikutnya ini tentang format string if empty, You can also use the sort string motion notation, 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 parameter to specific the marker. This parameter is also called fmt gitu ya. Jadi parameter untuk menjelaskan space marker itu juga disebut dengan fmt and with width, syntax marker line color gitu ya. Hmm, marker line color gitu kan. Example marker is point with a circle. Berarti uh, marker point with a circle. Import matplotlib.pyplot. Jadi import numpy as np. Y point NPR line 3810. plot zone. dia ya. Dan hasil hasilnya. Ini Y point. Oke. Okay. ya hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke sekarang kita akan coba. Uh, market pointnya kayaknya nol Kemudian ini titiknya gitu teman-teman ya. Oh, ini sih mudah teman-teman ya. Kita buka command line for python -nya. ini kemudian seperti biasa kita ini kan Dan sini kita nampak sedikit aja ini uh, sini kita besarkan kemudian import import matplotlib.pyplot plot 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 by plot as figure aja lah pick kemudian import penampi as mat data data gitu ya kan oke baik selanjutnya kita akan buat data ini teman teman ya kita buat namanya data 1 sama dengan data dot array kurung tutup kurung uh, kurung siku kita buat di dalamnya ups ini sama teman-temannya kita gantiin namanya data satu aja eh uh, kita turut kita nurut aja putih yang di apa namanya 381 kemudian 10 gitu ya. Kita ikuti yang di buku aja. Oke, okay. 38110. Kemudian PLT plot point out gitu ya kan. Sekarang karena kita ini PLT-nya kita sudah ganti, kita bisa buat misalnya itu fig fig ini eh, fig fig dot plot kemudian di data satu koma nih uh, ini tadi yang dia mas teman ya nol titik dua kemudian red gitu ya red tutup kurung oke okay. sudah jadi objeknya sekarang tinggal pixel dot so. so sekarang kita enter gitu ya baik teman-teman semuanya kita berhasil apa namanya Mendapatkan gambaran, gambar dari yang juga disediakan oleh contoh ini ya kan. Kita juga berhasil uh, menampilkan yang gitu teman-teman ya. Baik. Uh, di sini ada line reference seperti teman-teman ya. Sebelumnya itu kita belajar marker reference. Sekarang line reference gitu teman-teman ya. Di, di sini jika seperti ini dia solid line gitu ya kan kita bisa coba kita coba terlebih dahulu klik itu kemudian klik ini kemudian kita tutup ini teman teman ya. tutup kemudian dia bilang ini tanda itu ya tandanya kita rubah kemudian kita rubah ininya solid line menjadi nol ya seperti ini teman-teman kemudian ini kita buat blue blue pay, enter oke okay, sudah jadi kemudian ini tangga ke atas gitu kita buat solid line nanti teman-teman ya ini solid line kemudian objek okay, sudah jadi kemudian big so so gitu nanti oke okay, jadi teman-teman ya uh, dia sekarang tadi sebelumnya itu garisnya apa namanya nah, ini Titik, titik sekarang dan menjadi solid line teman-teman gitu, ya sekarang kita akan close lagi coba uh, lines reference yang lain atau ini dot tadi teman-teman ini udah ini dash kita bisa ulangi saya ini ya ini seperti ini kemudian enter kemudian fixo nah jadi lagi teman-teman ini model garis yang das teman-teman ya silahkan diganti objeknya yang ujung Kode ini aja teman-teman. Kemudian lanjut lagi dengan dash dot. Oke, okay, kita gantiin. Dash dot. Dash dot. Gitu ya kan. Kita enter. Kemudian plot show. Figure show. ya kan. Jadi ini dash dot gitu teman-teman ya. Kemudian. Ah, gantiin. Sudah tuh. Oke, okay, gitu aja reference untuk line teman-teman ya. Dot line. Kemudian dash line. Kemudian dash dot teman-teman ya kemudian solid land kira-kira seperti itu uh, ini uh, jenis grafiknya teman-temannya ini kita bisa ganti yang ini teman-teman yang nol ini bisa bisa menjadi apa tadi misalnya start gitu ya kan ini bisa ya, jadi teman-temannya so gitu tapi ini aja yang berubahnya jadi bintang gitu ya kan Nah sekarang kita rubah jadi apa nama lanjut ke Color Reference Gitu ya kan Oke okay, Color Reference tutup ini Ada Red Gitu teman-teman ya Ada Green uh, Untuk Red Itu uh, Coding kita masukkan Huruf R Untuk Hijau G Blue B Yang ini tadi B teman-teman ya Cyan C Kemudian Magenta M Yellow Y gitu ya Ada Black K W White gitu ya Oke 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, ada 8 color reference teman-teman ya. Nah, sedangkan kita coba nih, coba tadi, tadi B, teman-teman ya. B itu yang blue, sekarang kita ganti jadi red, gitu ya kan? Nah, kita gantiin, kemudian ini kita enterin. Jadi, kemudian plot show, show Nah, jadi merah dia, teman-teman. Jadi merah, sekarang gantiin, jadi uh, ini. Jadi C. Oke, jadi kemudian fixo. Nah, sekarang udah jadi apa? cecayan teman-teman ya. Agak-agak biru-biru gitu jadinya. Oke, kemudian ada grand. Kita coba menjadi grand. Tinggalnya aja, teman-teman ya. Nanti r nya jadi huruf g, kemudian enterin, kemudian fixo dan ini jadi warna hijau gitu. Teman -teman. Uh, kemudian kita langsung terakhir aja teman-teman ya yang white oke okay, yang white kita coba kalau white kan gak nampak nih teman-teman ya karena memang background belakangnya itu juga putih teman-teman ya kita ganti jadi white way teman-teman w ya kan jadi kemudian kita plot so uh, kan nggak nampak nih teman-teman lainnya nggak nampak gitu karena kita backgroundnya warna juga warna putih gitu ya kan kita mesti kita buat wah buatnya juga warna inilah warna hitam lah biar nampak gitu ya, kan kita ganti dengan k kemudian pixel so, ah, ini pada nampak lagi teman-teman ya nah, dasarnya kan warna putih kalau kita buat kaca juga warna putih dan enggak nampak gitu jadinya kan oke okay. eh uh, baik kurang lebih seperti itu teman-teman ya ah, ini tentang color reference kemudian line reference yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini uh, dalam membuat grafik di matplotlib dengan command line python teman-teman ya sekian mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh